Kita ke informasi berikutnya, Komisi 10 DPR menyetujui proses naturalisasi Kevin Dix yang diajukan Kemenpora dan PSSI untuk memperkuat skuad Timnas Sepak Bola Indonesia. Sejumlah anggota DPR dari kalangan selebritas menyatakan dukungannya demi kemajuan Timnas Indonesia. Sore hari ini. Komisi 10 DPR menyetujui proses naturalisasi Kevin Dix untuk memperkuat Timnas Sepak Bola Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI, seluruh anggota Komisi 10 sepakat menjadikan Kevin Dix sebagai warga negara Indonesia. Sejumlah anggota Komisi 10 dari kalangan selebritas pun antusias menyampaikan pandangannya menyetujui proses naturalisasi ini untuk kemajuan Timnas Indonesia. Saya pribadi sebagai pecinta sepak bola memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kemenpora dan PSSI. Naturalisasi hari ini luar biasa mulai membuahkan hasil. Pertama bahwa kami menyambut baik bahwa adanya proses naturalisasi pemain ini bisa meningkatkan prestasi daripada tim nasional kita. Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional setuju, semoga sepak bola Indonesia lebih baik di masa depan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya awal Oktober lalu, Kevin Dix telah berada di Jakarta untuk bertemu PSSI membahas keinginannya bergabung dalam timnas. Pemain berusia 28 tahun berdarah Ambon dari kakeknya ini akan menjadi andalan di lini pertahanan skuad Garuda.